kamu bilang kan? Jangan lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, yep, hai semuanya, kembali lagi bareng aku Tija Salni. Jadi bagi kalian yang baru masuk ke channel aku, hai, aku Tija, dan di sini kita akan membuat video reaction lagi. Jadi di hari ini aku akan bareng teman aku lagi, ya, Tenana. Halo. Jadi aku di sini bareng teman aku yang kayak biasanya kita berdua, dan request juga daripada kalian tuh minta aku untuk bareng dia lagi, jangan seorang gitu kalian bilang. Jadi di video kali ini kami akan pertama kalinya membuat video reaction tentang Citi Losiar Tercium Tidak Mampu. Jadi di sini kita akan membuat reactionnya. Jadi bagi kalian yang penasaran sama video reaction kami, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Eh, jangan lupa juga kan the bell notification biar kalian gak tinggal sama video terbaru aku. So, please keep watching and don't skip. Oke guys, sekarang kita akan mulaikan ke video reactionnya. Kayak nampak innocent gitu ya. Dulu ya catatan. Malah oh, berbentar dari ini kamu. Ini kenapa, Nana? Eh, ibu. Ibu tahu. Si cahaya ini. Ada orang miskin nih. Cahaya ini. Mau ngapain ke tetangga kita? Dibilang ini lewat. Eh, ini halaman. Apa? Ini tuh mati. Apa sih? Ini tuh mati. Ini tuh mati. Ini tuh mati. Ini tuh mati. Anak saya gak mandi mati. Tapi dia mandi ini hari. Tapi gak. Muncul-muncul skriting atau legging dia. Iya. Bentar ya guys. Jadi WiFi-nya lagi nge-lag sekarang, ya udah. Kita tunggu aja dulu bentar. Kita tunggu aja. 5 hours later. Oke guys, kita sambung lagi ya. Tidak, tidak, tidak. Ipoh itu kotor banget kan? Oh, sikat gigi. Sikat gigi. Satu hari, kita maaf ya. Stop. Sikat gigi. Saya sedih banget. Aku gak hina mereka, cuma mereka yang datang sama kita, Bu. Apa? Gimana? Apa?
Jadi aku harap lu pergi. Jangan sampai aku merontak ya. Merontak. Tadi di dada. Kamu mandi dulu, gosok gigi, terus pakai sabun di dada. Kamu menghilangkan. Dan kalian akan jelas. Nyoba satu aja, simpan di dada. Nyoba satu. Parahnya banget. Dia gak akan biarkan lah. Iya. Bisa aja kampungnya kita toh. Kita postingin di Facebook aja mereka orang miskin tapi enggak tahu diri marah-marah sama kita yang orang kaya. Namanya mereka bisa beli apa? Nah. Dia ngomongnya kayak gitu kayak berhenti. Gue udah kasih hah. Seh ke gue sama mamanya. Itu viral. Pasti banyak orang yang komen tuh. Wow. Ih, ada yang kayak komen. Hah? Orang miskin marah-marah sama orang kaya. Oh, kesian banget. Abis mandi. Senang banget ya Nina, udah abis mandi segar-segar lagi. Iya dong. Nah, jangan main HP nanti celaka. Aku dikasih masuk Facebook, Bu. Celaka. Sabar ya, Nak, sabar. Jangan dimasuk di hati. Bisa di hati sudah. Oke guys, kita sambung lagi videonya. Kencing dia. Astaga. Apa? Dia udah enggak tahu diri. Dia udah memalukan kita harga diri. Iya, Bu. Nah, gal. Dia bilang kita enggak tahu diri, menghina-hina orang yang di atas. Astagfirullahaladzim, orang ini berdosa banget. Terus begitu. Menggalak pura. Aku tuh capek ketawa. Aku bilang stop. Sakina, saya ingat kamu bilang yang kamu akan udah hati akan jadi semua. Jadi kita akan balas. Kamu lihat. Tunggu. Kamu lihat. Sumpah, gue senang banget. Tapi kita nggak senang. Masih benar ya. Masih mana dia? Nunda gitu cara ngomongnya. Kamu punya harga diri. Itu bukan yang suami saya. Cukup ya guys. Menekan ini sama kita. Tolong hina kita guys. Kita
gitu. Kan itu kan yang cucu bilang, mom kan gak bisa ngomong ar. Bukan kayak bunga pusuk bulu. Ini bunga pulau bulu. Bagus banget. Bunga pulau bunga tercium. Bunga botak. Kalian tidak wajar. Bunga ini botak. Kalian kan gak cantik sana kalian lihat. Ibu rumah mama ayah mengkasih kami orang-orang. Ini rumah kita, kalinya pecah. Aduh lah. Isi aja rumah-rumahnya toh. Ada di atas, ada di bawah. Tapi ketawa. Bejaran di mana? So, okay guys, jadi bagi aku sih ini benar-benar lucu banget dan ini benar-benar kayak true story banget lah ya. Dulu waktu kecil aku juga sering kayak gini. Aku tuh suka kayak bikin lakon-lakonan gitu, drama-drama kayak gini sama saudara-saudara aku. Kalau Nana gimana? Sama juga enggak? Sama juga sih. Jadi dan duduk. Oke, okay. Dami pun sama ya, macam lakon-lakon macam itu. Iya. Jam itu kanak-kanak punya permainan dulu. Dan pemikiran pun kayak lebih luas gitu ya. Macam-macam yang dipikirin itu pasti ada mau diomongin. Ya, imagination-nya gitu. Tuh kuat. Iya. Walaupun enggak putus skrip tetap aja bisa ngomong kayak tadi. Tapi bagi aku sih ini benar-benar lucu ya. Lucu. Jangan disimpan di dada. Apanya bulus gigi? Apa? Bulus gigi. Sikat gigi. Sikat gigi. So, so, okay guys, bagi kita ini videonya benar-benar lucu banget. Dan videonya hari sampai di sini aja ya guys. Jadi makasih banget udah nonton dan makasih banget buat request daripada kalian. So, okay guys, sebelum aku pergi, please don't forget to like, comment, share, subscribe, and jangan lupa tekan the bell notification agar kalian tidak tertinggal sama video terbaru aku. So, bye-bye, thank you for watching. Assalamualaikum.